Allah dan kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang sholih dan sholihah, insya Allah masuk surga semuanya. Sama-sama kita ketahui bahwa bulan Ramadan tinggal menghitung hari saja. Hendaknya kita sebagai umat Islam bergembira menyambut bulan Ramadan sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat 58 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu. Yang artinya katakanlah Muhammad dan karya Allah dan rahmatnya. Hendaklah dengan itu mereka bergembira. Quran surat Yunus ayat 58. Teman-teman yang dirahmati Allah, mengapa kita harus bergembira menyambut bulan Ramadan? Karena banyak kemuliaan, keberkahan dan keutamaan di bulan Ramadan. Beribadah semakin nikmat dan indahnya bermunajat kepada Allah. Apa saja keistimewaan bulan Ramadan? Yang pertama, Ramadan adalah bulan puasa. Bagi mereka yang berpuasa dengan iman dan ikhlas, insya Allah, Allah akan menjadikan pahala, ampunan dosa, dan terkabulnya doa. Yang kedua, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan yang dimana umat Islam mempelajari, membaca, serta mengamalkan Al-Quran. Lalu yang ketiga, Ramadan adalah bulan sedekah. Berbanyak sedekah kepada yang membutuhkan. Insya Allah, dengan bersedekah dapat mendatangkan kedamaian hidup dan mencegah segala musibah. Maka dari itu, mari teman-teman kita menyambut bulan Ramadan dengan penuh gembira. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian tausia dan Ustaz Alam. Lebih dan kurang saya minta maaf daripada Allah sama ampun. Mekah kota yang indah dikelilingi bukit batu. Bila taufik wal hidayah wassalam.